Saya dapat kamar 60.000 semalam. Kondisinya kayak gini. 60.000. Ini kamarnya. Cinta 5 menit hasil 9 bulan zaman now. Ini temboknya banyak tulisan. Kipasnya besar. Seukuran segini kipasnya. Nah, lumayan. Bantalnya, kasurnya ya lumayan keras. Tepos kasurnya. Yang lebih parah lagi tadi jendelanya itu buka. Kayak gini. Tuing 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 tuing. Tuing tuing. Ini sebelahnya 50.000. Tadi jendelanya ini bukanya begini. Oh, lebih gelap. Ini engselnya rusak tadi. Geleweh. Kamar mandinya di bawah. Aduh, kok bunyi-bunyi begini. Ini kasurnya tidak ada nih. Kasurnya tepos. Aduh. Ini 60.000 semalam. Alhamdulillah untuk murah. Mohon maaf teman-teman, tadi sekilas saya lihat tikus. Ini saya coba, oh itu pas di depan saya. Ini saya akan mencoba ngetes. Wih, tikusnya lumayan. Saya akan coba ngetes menggunakan kacang polong. Ini kacang polong tadi sempat saya beli, bukan saya beli ya, tapi kembalian. Jadi saya tes dengan menggunakan sisa-sisa kacang polong yang saya makan. Nah, ini tikusnya. Ya, sengaja ini nama hotel saya rahasiakan karena ini menyangkut privasi usaha seseorang. Jadi saya nggak mau mengganggu dan saya nggak mau merusak nama hotel. Jadi sengaja saya rahasiakan. Yang jelas ini posisinya di Labuan Bajo. Nanti kita lihat kondisinya, nanti juga ada beberapa lubang-lubang kasur. Anda bisa lihat nanti ya, teman-teman. Sawal bantalnya juga lubang ternyata. Nah, kayak gini. Saya penasaran, pengen menghitung. Sabar, saya pinggirkan dulu sajadah saya. Ini bantalnya. Pengen penasaran menghitung lubang lubang spraynya. Satu, dua, tiga, empat. Ini empat. Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas lubang dalam satu spray. Kemudian kondisi lantainya gini-gini, ada tulisan ini gantungan baju hanger hanger eh bukan hanger ya gantungan baju, ada tulisan. Kemudian jendelanya, daunnya goyang-goyang.
ini dari bahan untuk kanopi itu ya, lubang. Sedangkan di sini daun satunya lagi kayu, tapi sudah usang. Saya intip. Nah, ini di bawah. Plafonnya tembus. Kemudian kipas anginnya sebesar telapak tangan saya. Ini ada tulisan-tulisan di tembok.